Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oh, baru sendiri? Memang sendiri yang hadir? Ya, apa sendiri? Yang lainnya nggak ada? Nggak ada. Memang sendiri? Mahasiswa? Ya. Oh, gitu? Ya, oke lah kalau gitu. Kita mulai aja karena belum pernah apa Zoom sejauh ini. Kita awali aja dulu dari modul pertama ya. Iya, Pak. Ya, akan saya sharing. Oke, bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Kau memang yang ngambil mata kuliah ini cuma sendiri itu gimana? Itu atau belum hadir aja itu gimana? Apa cuma sendiri? Udah. Oh gitu, kalau gitu ya memang Ya. kayak gitu ya nggak apa-apa ya. Oke, kita cerdasan bisnis atau bisnis intelijen ya judulnya ya. Tentu saja sesuai dengan namanya, tentu saja nanti akan kita lihat bagaimana membangun bisnis nanti akan yang bisa yang lebih bersaing gitu ya. Tentu saja dengan menggali data-data yang selama ini sudah dikumpulkan oleh katakanlah baik itu perusahaan atau organisasi bisnis, sehingga bagaimana menggali data itu untuk mengambil informasi dan nanti bisa diambil jadi oleh pengambil keputusan tentu saja untuk tujuan bisnis gitu ya. Oke, sebelum masuk ke sana kita lihat dulu apa yang dipelajari di sini yaitu mulai pertemuannya mungkin nggak perlu kita lihat ya, tapi apa aja isinya yang kita lihat nanti mulai dari pengantar nanti sekarang ini kita akan jelaskan pengertian tujuan dan manfaat, kemudian masuk ke data warehouse nanti. Data warehouse itu atau gudang data ya, pengertian bahasa Indonesianya gudang data. Nah, ini sebenarnya data warehouse itu gudang data gitu ya. Kalau kita Anda pernah juga mendengar data mining ya, menambang data, tentu saja juga harus dibuat dulu datanya itu ya, penyimpanan data yang disebut dengan gudang. Baru dari sana nanti dengan tools-tools yang sesuai baru dicari karakteristik dari atau informasi apa yang terkandung di data itu. Nah, karena begitu banyak data yang harus dihimpun berbagai macam sumber, baik itu dari data database secara umum yang data transaksi, data ya, bisa jadi data dari internet, email atau plain text yang lainnya gitu ya. Tapi itu semua akan bermanfaat. Ya, jika digali ataupun dicari informasi apa yang terkandung di sana, dan tentu saja nanti akan dijadikan dalam pengambilan keputusan nanti untuk tujuan bisnis terakhir. Jadi data warehouse ini adalah gudang data, bagaimana dari berbagai sumber dikumpulkan di dalam gudang data ini nanti. Nah, tentu saja perlu teknik-teknik untuk mengumpulkan itu, termasuk ekstrak nanti membersihkan data, integrasi data sehingga nanti siap dilakukan untuk tools-tools untuk mana. Baru nanti teknik pemodelan dan implementasi data warehouse. Nah, karena khusus untuk bisnis ini datanya tentu saja berkaitan dengan data-data yang terkait dengan perusahaan yang bersangkutan gitu ya, ataupun data tidak hanya itu, data kalau bisnisnya itu termasuk ada pelanggan, data pelanggan segala macam, data produknya segala macam, dan penjualan tentu saja nanti itu yang akan dicari hubungan-hubungan
antara dari data tahunan yang dikumpul beberapa tahun dan seterusnya. Jadi ada teknik pemodelannya bagaimana data itu dimodel, disimpan nanti untuk gampang dicari informasi dari sana. Nah, ada nanti proses ETL, extract, transform, loading. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bagaimana mengekstrak data dari sumber-sumber data yang beragam-ragam ya, mulai dari database, plain text dan lain-lain, baru ditransformasikan ya, terhadap format data atau model data yang diinginkan dan juga tentu saja juga untuk data sesuai dengan yang diinginkan gitu ya, baru loading dimuat ke dalam data warehouse tersebut. Nah, jadi ETL ini adalah proses mengekstrak, mentransfer data sehingga disimpan nanti data warehouse atau gudang data. Baru nanti ada tools-tools untuk menganalisa. Nah, karena datanya itu multidimensi gitu ya, makanya disebut analisis multidimensi. Multidimensi maksudnya kalau Anda mengenal database gitu ya, kadang-kadang satu pelanggan itu ada dimensi tahunnya, dimensi lokasi, dimensi macam-macam gitu ya. Jadi data itu banyak multidimensinya gitu ya. Nah, inilah nanti ada tools-tools yang digunakan untuk melihat, untuk menganalisa online seperti OLAP online on, itu singkatan dari online analytical processing ya, proses analisa secara online. Ada juga role OLAP, OLAP dan seterusnya, itu nanti kita belajar. Kemudian yang poin ke-6, operasi dalam data warehouse seperti cube, slicing, dicing, roll up. Nah, sedemikian data warehouse untuk bisnis intelijen ini sudah dilengkapi tools-tools sehingga karena datanya kita anggap nanti multidimensi dan itu seperti dianggap sebagai kubis, kubus ya. Nah, di model seperti kubus, kan disebut kub. Nah, bisa nanti data itu di slicing, dipotong bagian mana yang diinginkan, dicing, di roll up, diputar bawah, di drill down, ke bawah, pivoting dan seterusnya. Layaknya kalau Anda pernah istilah ini digunakan di Excel juga, sepertinya ada di situ ya. Kemudian data mining. Nah, kita juga sedikit harus bagaimana menggunakan teknik-teknik atau metode-metode yang ada dalam mining. Data mining tentu saja untuk menggali lebih dalam lagi apa yang terkandung, informasi yang terkandung di dalam data warehouse tersebut. Nah, karena di luar untuk analisa multidimensi, OLAP, ROLAP, dan seterusnya itu perlu dicari hubungan-hubungan dari berbagai data tahunan yang ada di data warehouse, trennya seperti apa, penjualan katakanlah produk dan harga dan seterusnya, kaitannya dengan penjualan dan seterusnya, sehingga nanti ada teknik-teknik data mining yang bisa lebih jauh lagi untuk memahami ataupun menggali informasi yang terkandung di data tersebut. Oke, nanti ya teknik-teknik data mining juga akan kita pelajari. Nah, di sini termasuk teknik data mining ini adalah naive Bayes, Kamins, a priori, nanti itu lebih lanjut ya. Nah, tentu saja nanti akan juga di dalam apa ini akan bagaimana yang kita sebut sebagai menampilkan data ataupun performansi kinerja dari suatu perusahaan yang ditampilkan dengan ada yang disebut dengan apa namanya dashboard dan lain-lainnya. Nah, ini belum termasuk saya masukkan poin di sini, nanti akan kita bahas nanti di akhir sebelum apa ini di akhir, ataupun di awal-awal nanti setelah UTS gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dari dengan pengertian definisi dan tujuan dari kecerdasan bisnis atau dalam bahasa Inggrisnya business intelligence adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis.
Jadi itu intinya adalah tadi kita sebut data warehouse ya. Jadi ini kumpulan tinggal untuk mentransformasi dari data mentah. Itu mata mentah itu dari sumber-sumber data yang masih boleh dikatakan belum diolah gitu ya. Dari database penjualan, database apa namanya pembelian dan seterusnya. Kemudian dari data email, dari data macam-macam gitu ya, sepanjang masih relevan untuk di, nah itulah nanti disimpan, ditransformasi menjadi data multidimensi yang disimpan di dalam data warehouse. Nah dari situ menjadi mentah yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Nah itu nanti dianalisis secara bisnis ya, tentu saja untuk mencari informasi apa yang terkandung di data-data tersebut, sehingga nanti informasi itu menjadi pengetahuan yang bisa diambil keputusan oleh para manajemen level tinggi. Oke, teknologi kecerdasan bisnis dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengimbangkan, dan selain itu membuat kesempatan strategi bisnis yang baru. Nah, jadi teknologi yang di sini termasuk juga data yang tak terstruktur. Kalau database boleh katakan itu adalah data yang terstruktur gitu ya, karena udah ada itunya. Kemudian data yang terstruktur seperti plain text gitu ya, atau teks biasa yang bisa mungkin mengandung informasi di email, di media aplikasi media sosial yang lainnya, itu bisa menjadi sumber data. Nanti yang tentu saja itu belum terstruktur, nanti akan ditransformasi dan disimpan di data warehouse atau di gudang data. Nah, tujuan dari kecerdasan bisnis yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut. Jadi, mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasi suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Jadi tujuannya untuk tadi setelah diinterpretasi data itu dari apa namanya bahan pengambilan keputusan, tentu saja tujuannya untuk strategi yang efektif berdasarkan penyediaan dari data yang didapat dari bisnis tersebut untuk keuntungan tentu saja perusahaan yang supaya lebih kompetitif dan juga dalam pasar dan juga stabilitas jangka panjang. Oke. Nah, fungsi dan kegunaan. Nah, fungsi-fungsi umum dari teknologi cerdas bisnis adalah pelaporan. Ini ada sejenis apa namanya sebenarnya teks ini ada link itunya ya, tapi mungkin belum jalan, enggak jalannya sehingga ada garis bawahnya itu sebenarnya ada ke link di Wikipedia, cuman bisa juga mungkin jalan kalau apa ya. Tapi oke, intinya adalah fungsi-fungsi dari teknologi cerdas itu untuk pelaporan di dalam perusahaan, pemrosesan analisis secara daring online yang tadi ada OLAP dan seterusnya. Kemudian analitis untuk menganalisa penggalian data mining tadi, penggalian proses, pemrosesan kejadian komplek, manajemen performansi bisnis. Nah ini manajemen performansi bisnis yang kita tadi ada scorecard. Kalau Anda blind scorecard, nah, pernah mengenali itu juga termasuk manajemen performansi bisnis. Pengukuran, penggalian teks, analisa prediktif, dan analisa preskriptif. Jadi sangat apa namanya fungsinya dan sangat luas. Nah, IB itu kadang-kadang tertukar di sini. IB itu singkatan dari bahasa Inggris ya, intelligence business, sama dengan istilah KB, kecerdasan bisnis. Jadi Anda harus bisa menyisikan. Jadi KB ini dapat digunakan untuk mendukung sejumlah besar kebutuhan bisnis mulai dari operasi sampai strategis. Keputusan operasi termasuk penempatan dan harga produk. Nah, keputusan strategis termasuk prioritas, tujuan dan arah pada tingkat yang lebih luas. Intinya itu adalah untuk keputusan yang lebih strategis bagi suatu perusahaan. Nah, komponen-komponen kecerdasan bisnis dibangun dari sejumlah komponen
termasuk alokasi dan agregasi multidimensi. Nah, ini agregasi ini pengumpulan ya untuk berbagai data yang multidimensi. Denormalisasi ya kebalikan dari normalisasi, penandaan dan standarisasi, pelaporan seketika dengan peringatan analisis. Nah itu tadi ada OLAP, online analytical processing, sebuah metode antar muka terhadap sumber data terstruktur. Tapi di sini juga akan dirancang antar muka gitu ya terhadap sumber data terstruktur. Kemudian perkiraan konsolidasi grup, anggaran dan perpindahan, inferensi statistik. Nah, di sini inferensi statistik itu sangat besar peralatannya untuk analisa data ya dan simulasi probabilitas. Optimasi kunci, indikasi performansi. Nah, ini seperti apa namanya? Dashboard. Kalau seperti dashboard itu nanti istilahnya di sini adalah seperti kalau Anda dashboard di kendaraan ya. Itu kan misalnya ada meter-meter penunjuk ya, kalau BBM apa bensin yang digunakan udah berapa, kemudian baterai, semua indikator. Jadi bisnis itu juga layaknya seperti performansinya karena udah di set di target, udah di apa penjualan harus segini itu. Nah itu akan dimonitor dari saat ke saat dengan melalui dashboard ya, tentu saja sesuai dengan kaidah yang ada di kecerdasan bisnis ini ya. Nah, itu indikasi performansi di sini. Kemudian pengendalian versi dan manajemen proses, manajemen item terbuka dan lain-lain. Nah, sejarah perkembangan dari kecerdasan bisnis ini, istilah kecerdasan bisnis awalnya ditemukan oleh Richard Miller, Depens dalam Psychology of Commercial and Business Anecdote pada tahun 1865. Jadi sudah istilah ini sudah muncul karena bisnis itu sudah lama berkembang ya. Nah, Depen menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang bankir yang bernama Sir Henry Furness mendapatkan profit dengan memainkan informasi tentang lingkungannya. Nah, sebelum kompetitornya sadar gitu ya. Jadi dia udah si Henry ini untuk menambah, mungkin kalau kita bayangkan itu adalah pasar saham gitu ya, saham di mereka akan naik yang mempermainkan informasi tentang lingkungan. Nah, dia mungkin orang yang cerdas dan dalam itu sehingga dia bisa unggul ataupun menaikkan saham, kita sebut aja saham dari perusahaannya. Dari kemampuan untuk mengumpulkan reaksi berdasarkan informasi yang diterima. Tapi informasi itu sebenarnya fakta yang didapat dia bagaimana mengolah gitu sehingga bisa membuat keuntungan bagi dia. Jadi kemampuan untuk mengumpulkan dan bereaksi berdasarkan informasi yang diterima, satu kemampuan yang Furness sangat handal sampai sekarang masih menjadi jantung dari kecerdasan bisnis ini. Jadi bagaimana kemampuan bereaksi terhadap informasi yang diterima ya. Jadi itulah awal-awal dari kecerdasan bisnis ini. Kemudian dalam artikel tahun 1958 peneliti dari IBM Hans-Peter Lowe menggunakan istilah kecerdasan bisnis. Dia menggunakan definisi kamus Webster tentang kecerdasan, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan mendalam dari fakta yang ada dengan satu cara sebagai panduan aksi terhadap tujuan yang diinginkan. Jadi inilah kecerdasan bisnis ini sudah mulai dilakukan lebih diperjelas lagi dalam artikel IBM tersebut ya tahun 58. Kemudian kecerdasan bisnis seperti yang dikalami sekarang dikatakan telah berkembang dari sistem pendukung keputusan atau SPK yang mulai dari tahun 60-an dan berkembang sepanjang tahun 80-an. SPK berasal dari model dibantu komputer yang dibuat untuk membantu dalam membuat keputusan dan perencanaan. Dari SPK atau sistem pendukung keputusan ini, gudang data, sistem informasi eksekutif, OLAP, dan kecerdasan bisnis muncul menjadi fokus pada akhir 80-an.
Nah, istilah gudang data di sini udah mulai ya. Nah, gudang data atau data warehouse, nah, sistem informasi eksekutif itu berkaitan dengan tadi data-data yang khusus untuk informasi eksekutif yang mudah diolah, dan olah online analytical processing. Nah, ini sudah mulai menjadi fokus di dalam tahun 80-an. Kemudian 88, konsorsium Italia, Belanda, Prancis, Inggris melaksanakan pertemuan internasional tentang analisis data. Ragam cara di Roma ya. Jadi ragam cara analisis data di Roma. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mereduksi beragam dimensi menjadi satu atau dua dengan mendeteksi pola pada data yang dapat dipresentasikan pada membuat keputusan manusia. Tadi ya ini tentu saja ini udah ke arah apa namanya pakar-pakar yang ahli analisis data ini menggunakan itu lapa-lapa lain ya untuk mereduksi beragam dimensi gitu ya. Tapi tentu saja untuk tujuannya juga untuk membuat keputusan. Kemudian tahun 89 Howard Dresner, kemudian dikenal sebagai analis Gartner Group gitu ya. Gartner Group itu saya kira itu adalah entitas konsultan bisnis yang terkenal ya. Nah, mengajukan kecerdasan bisnis sebagai istilah umum untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuatan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem bantu berdasarkan fakta. Nah, intinya adalah ini tujuannya menjelaskan konsep dan metode meningkatkan pembuatan keputusan bisnis dengan sistem berdasar fakta ya. Jadi harus ada faktanya yaitu data-data yang dikumpulkan bisa tahunan yang nanti diolah terakhir dan dicari informasi apa yang tersimpan di situ. Dan baru pada akhir 90-an penggunaan ini menyebar luas. Jadi akhir 90-an kecerdasan bisnis itu sudah mulai dianggap sudah umum dan sudah mulai menyebar secara luas. Oke, ini adalah evolusi bisnis intelijen semantik. Semantik yaitu berkaitan dengan arti dari BI ini ya. Di sini kita lihat paling garis horizontalnya itu tahun dari 90 sampai 2010, ya ini mungkin datanya udah gitu, tapi trennya bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan vendor, evolusi-evolusi penjual lah gitu ya, penyedia. Nah, kemudian ataupun perusahaan lah kita sebut vendornya ya. Sedangkan pengguna adalah yang vertikalnya ini. Vendor penjualan gitu ya, kita sebut aja. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari data warehouse gitu ya. 90-an dikenal data warehouse itu udah mulai dikenal ya untuk menyimpan data-data dari berbagai sumber gitu ya, udah di filter, udah diintegrasi sesuai dengan keinginan disimpan data warehouse. Nah, di situ disebut dengan get data itu mengambil data. Kemudian baru business intelligence. Nah, di sini muncul untuk tujuan pengambilan keputusan dari data-data, yaitu use data di sini ya. Kemudian performance management adalah berkaitan dengan manajemen untuk performance atau performance ya dari manajemen optimize performance untuk mengoptimalkan performance ataupun kinerja. Baru analitik, analisa. Nah, di sini drive proses ya, proses yang drive oleh proses gitu. Nah, ini analitik ya, kalau kita dari jadi hubungan antara vendor, polisi dan user dan polisi bisa kita lihat di sini. Oke. Okay. Evolusi itu ini sebenarnya digambarkan lebih jelas lagi. Tadi adalah gambaran tentunya, ini adalah penjelasannya. Bisa Anda lihat di download di 1010.com public dan seterusnya performance. Nah, mulai dari sistem informasi, decision support system ataupun sistem pengambilan keputusan, data warehousing tahun 90-an tadi, ataupun gudang data, baru business intelligence, kemudian tahun 2000-an dashboard dan scorecard,
performance management. Nah, ini berkaitan dengan 2000-an itu apa namanya pengenalan itu dashboard dan scorecard, yaitu bagaimana menganalisa ataupun manajemen performansi ataupun kinerja dari manajemen gitu ya. Nah, apakah seperti scorecard itu kalau Anda belajar gitu ya. Itu bagaimana sebenarnya menganalisa bisnis, bagaimana untuk merumuskan secara manajemen untuk melihat untuk menganalisa performansi dari suatu perusahaan. Baru tahun 2010 dan seterusnya ini mulai perkembangan yang berkaitan dengan analitik, yaitu penggunaan tools-tools berbasis statistik untuk berkaitan dengan pengolahan atau untuk namanya untuk mencari informasi dari data. Kemudian dikenal juga istilah big data. Nah, big data itu sekarang juga tentu saja kalau sangat luas ya, big data itu bisa di berbagai bidang termasuk di dalam bisnis, entitas bisnis. Big data artinya yang big data itu karena kenapa muncul big data dan juga data mining? Ini karena sumber data sekarang ini kan sangat begitu besar gitu ya, sangat masif gitu ya, seperti kalau database satu perusahaan aja kalau Anda pandang bagaimana memproduksi data dari data harian penjualan dan seterusnya itu bisa bertambah berapa mega gitu ya, sampai akhirnya bergiga-giga data. Nah, tidak sehingga tools-tools ataupun peralatan-peralatan yang selama ini dirancang statistik konvensional atau apa itu tidak mampu lagi menangani data yang besar itu, sehingga muncul lagi nanti apa namanya tools-tools lain seperti termasuk data mining yang untuk menangani data-data yang sangat besar gitu ya. Baru ada personal business intelligence, memory dan data science, istilah-istilah data science semua. Saya kira sekarang analisis big data ini dan data science ini merupakan topik ataupun bidang yang sangat banyak dibutuhkan ya kalau Anda ingin berkarir. Saya kira kemahaman itu saja di sini basisnya data science ini bisa jadi gabungan dari analitik kecerdasan buatan, statistik tentu saja dan lain-lain. Nah, ini 5 langkah bisnis intelijen dan proses dengan data mining. Nah, mulai dari sumber data, data source, langkah pertama, baru tadi ada ETL, extract, transform, log, data warehouse. Nah, ini mengambil untuk mengekstrak, mengumpulkan ke data gudang data ya. Kemudian nomor 3. Kemudian 03 itu adalah tools untuk mengolah, untuk mencari informasi dari data, bisa data mining, bisa OLAP, online analytical processing. Kemudian data analysis reporting atau pelaporan data analysis dan decision making, pengambilan keputusan. Jadi inilah inti dari langkah dari bisnis intelijen gitu ya. Nah, yang jadi data mining ini diperlukan termasuk tools yang digunakan untuk sebenarnya untuk lebih mencari hubungan berbagai, karena data mining ini banyak sekali tool apa metode-metode ataupun tugas-tugas yang berkaitan dengan prediksi dan lain-lain ya, pengelompokan dan lain-lain. Nah, itu nanti yang sangat diperlukan untuk mengolah begitu besar data-data yang sangat besar jumlahnya dan untuk mendapat informasi tentu saja dari sana. Nah, di situ baru pelaporan, kemudian pengambilan keputusan. Oke, ini perbandingan dengan kecerdasan kompetitif, yaitu kecerdasan bisnis dengan kompetitif ya. Nah, istilah kecerdasan bisnis terkadang sinonim untuk kecerdasan karena keduanya mendukung pembuatan keputusan. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat kecerdasan kompetitif adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi dengan fokus topik pada pesaing perusahaan. Jadi dulu aja udah persaingan antar perusahaan gitu ya, sehingga
di istilah kecerdasan kompetitif itu adalah bagaimana mengumpulkan, menganalisis, menyebarkan informasi, menyebarluaskan informasi dengan tujuan untuk tentu saja dalam persaingan perusahaan gitu ya. Tapi kalau dilihat di sini, ini akhirnya kecerdasan bisnis ini adalah mengikutkan bagian dari kecerdasan kompetitif. Jadi bagian dari kecerdasan positif. Bagaimanapun tujuannya untuk persaingan juga ya kalau kita mengolah kecerdasan bisnis ini. Nah, oke, okay, saya kira itu hanya untuk kedua istilah kompetitif dan kecerdasan bisnis. Kemudian perbandingan dengan analisis bisnis, kecerdasan bisnis dan analisis kadang digunakan bergantian ya. Jadi ada istilah analisis bisnis dan kecerdasan bisnis kadang-kadang seperti digunakan secara berbeda, tapi dianggap kadang-kadang saling tertukar juga gitu ya. Tapi ada definisi alternatif. Salah satu definisi yang membedakan keduanya menyatakan bahwa istilah kecerdasan bisnis mengacu pada mengoleksi data bisnis untuk menemukan informasi terutama lewat mengajukan pertanyaan, laporan dan proses analitis daring online ya. Jadi pertanyaan gitu ya, kenapa kecerdasan bisnis ini biasanya muncul dari pertanyaan katakanlah dari berbagai bidang ya, seperti pemasaran, kenapa penjualan ini barang dengan model ini jadi makin turun dari tahun ke tahun, itu pertanyaan ya, orang nanti digali lah informasi yang artinya data-data yang sebelumnya. Nah, juga dari laporan dan juga proses analisis. Nah, kemudian analisis bisnis di sisi lain menggunakan alat statistik dan kuantitatif untuk pemodelan yang prediktif dan bisa dijelaskan. Oke, hampir sama sebenarnya itu ya. Nah, dalam definisi alternatif Thomas Benford, Profesor Manajemen dan Teknologi Informasi di Pope's College, berargumen bahwa kecerdasan bisnis seharusnya dibagi menjadi pairing, nah ini berkaitan dengan pertanyaan, pelaporan, dan proses analitis daring, dan seterusnya, nah, sebagai alat peringatan dan analisis bisnis. Nah, dalam definisi ini, analisis bisnis adalah bagian dari kecerdasan bisnis yang berfokus pada statistik. Jadi ya, ini pendapat definisi alternatif dari Thomas Dampit ini justru bahwa analitis bisnis itu adalah bagian dari kecerdasan bisnis. Karena analitis bisnis ini adalah bagaimana dia menggunakan alat statistik kuantitatif. Jadi di dalam analisis kecerdasan bisnis itu diperlukan juga analisis bisnis. Jadi ini dianggap bagian dari kecerdasan bisnis untuk memprediksi, optimasi, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan jadi bukan melaporkan fungsionalitas gitu ya. Sedangkan kecerdasan bisnis itu di samping analitis bisnis juga untuk pelaporan. Nah, itu bagi pengambilan keputusan nantinya. Aplikasi dalam sebuah perusahaan. Saya kira banyak sekali di sini bisa kita lihat tujuan untuk mendapatkan nilai bisnis mulai dari perkiraan, nah itu untuk memperkirakan berbagai macam ya, program yang membuat hierarki dari ukuran performansi dan pengukuran menginformasikan pimpinan bisnis tentang progres ke arah tujuan bisnis. Jadi perkiraan penjualan ini ke depan adalah seperti ini dan seterusnya. Kemudian ada analisis. Nah, sebagai analisis, program yang membuat proses kuantitatif supaya sebuah bisnis mencapai keputusan yang optimal dan melakukan penemuan pengetahuan bisnis. Nah, biasanya mengikutkan penggalian data, nah, seperti tadi istilah data mining, penggalian proses, analisis statistik, analisa prediksi, pemodelan prediksi, pemodelan proses bisnis, silsilah data, pemrosesan kejadian, dan analitis perspektif. Kemudian apalagi aplikasi dalam perusahaan yaitu pelaporan. Nah, yaitu program yang membangun infrastruktur untuk laporan strategis untuk melayani manajemen strategis dari suatu bisnis, bukan pelaporan operasional ya. Operasional itu biasanya laporan data harian dari penjualan dari apa langsung dilaporkan seperti ini. Sedangkan pelaporan yang di sini adalah tujuannya untuk pengambilan keputusan untuk jangka ke depan gitu ya, bagaimana prediksi hasil-hasil dari
kajian ataupun analisa yang mudah untuk mendapatkan prediksi dari katakanlah penjualan dan seterusnya. Nah, kolaborasi juga sebagai aplikasi dalam kolaborasi program yang membuat wilayah yang berbeda baik dalam dan luar bisnis bekerjasama lewat berbagi data pertukaran data elektronik manajemen pengetahuan program yang membuat data perusahaan diarahkan oleh strategi dan praktik untuk mengidentifikasi membuat merepresentasikan menyalurkan dan mengadopsi wawasan dan pengalaman yang benar-benar berpengaruh pengetahuan bisnis. Oke. Okay. Kemudian ini adalah gambaran proses pengambilan keputusan. Nah, bisa kita lihat di sini, sebenarnya kita mulai dari ini ya, akuir data atau pengambilan data gitu ya. Nah, ini ada sumber data tentu saja. Kemudian pengorganisasian data. Nah, di sini sebelum di apa di dalam itu ada tools-tools yang digunakan yaitu ETL, extract, transport dan load gitu ya. Jadi ekstrak mengambil dari data-data sumber ini diekstrak datanya diambil sesuai dengan keinginan ya seperti tujuan untuk apa apakah hanya data penjualan atau apa dan seterusnya ataupun data apa yang sesuai gitu ya diekstrak supaya tidak tercampur dengan data-data lain yang sangat beragam gitu ya baru ditransformasi dan di load. Nah di sini menjadi database bisa jadi database atau data warehouse lah yang paling apa kita. Nah, dan di sini disebut dengan organisasi pengorganisasian data. Nah, setelah di data diorganisasi baru dianalisa untuk mengetahui isi dari data tersebut analisa. Mulai dari seperti dari data mining dan lain-lain baru masuk ke pengambilan keputusan mengambil make decision yaitu ada BRM yaitu business relation management. Nah dari situ baru ngambil aksi langkah aksi ataupun setelah diambil keputusan tentu saja di pelaksanaannya take action. Di sini ada business process management sesuai dengan yang di aksi yang akan dilakukan. Nah di sini diambil dari tentu saja setelah diambil keputusan seperti apa yang akan dicapai, bagaimana jadinya baru diambil aksi. Nah, kemudian akan ini akan berlanjut terus karena bagaimanapun data itu akan berkembang dan performansi itu terus dipantau. Maka perlu direvisi dan lain-lainnya. Nah, ini proses umum secara business intelligence, pengumpulan data, saya kira itu data cleanse, pembersihan data. Nah, ini atau data transformasi, data store, penyimpanan tadi, data warehouse tadi, ini sama seperti yang tadi, baru analisa data, baru data presentasi. Oke. Okay. Nah, oke, okay. Sedikit tentang pengumpulan data dan integrasi atau data capturing. Data tingkat perusahaan berasal dari berbagai sumber berbeda, tetapi perlu digabungkan dan dikaitkan, gitu ya. Nah, apa aja datanya itu? Mulai dari basis data operasional. Yaitu database yang operasional bisa data spreadsheet gitu ya seperti dari Excel dan lain-lain dari teks CSV PDF ataupun dokumen-dokumen yang berupa kertas gitu ya bisa dikonversi lagi ke dalam itu. Nah itu semua sumber data jadi yang harus di apa asal relevan aja datanya dan tentu saja ada kriteria data yang harus bisa di apa nanti yang bisa dihimpun gitu ya. Baru kebutuhan untuk menyatukan atau data informasi berbeda gitu ya. Nah itu adalah gathering integrasi di mana otonom tidak memiliki kontrol dan pengelolaan data didistribusikan dari sistem dan tempat yang berbeda dalam model format dan platform. Jadi ini perlu kenapa perlu menyatukan atau integrasi data di sini karena data-data itu berbagai sumber ada yang otonom ya tidak terkontrol katanya dan tidak memiliki kontrol dalam pengelolaan datanya. Kemudian ada juga data yang terdistribusi gitu ya dari sistem ke tempat yang berbeda-beda sehingga kalau digabung tentu saja perlu disesuaikan lagi gitu ya. Kemudian berbeda dalam hal model data, format dan seterusnya sehingga perlu di sini integrasi
data atau transformasi data gitu ya. Kemudian langkah pemrosesan umum yaitu ETL, ekstrak atau ekstraksi, ini mengakses dan mengekstrak data dari sumber sistem sumber termasuk database, file data atau RAD, spreadsheet dan lain-lain, transformasi pembersihan data mengubah data diekstrak, reformat dan struktur yang sesuai dan tujuan, loading memuat memuat data ke database tujuan dan memeriksa integritas data. Oke. Okay. Oke, okay. Ini adalah tadi sama seperti tadi manajemen data. Manajemen data adalah sistem basis data khusus yang disebut data warehouse. Ya, atau data mart sering digunakan untuk menyimpan data. Jadi nanti ada istilah data mart ya di samping. Itu sebenarnya data mart itu di dalam data warehouse juga gitu ya. Jadi data mart ini udah lebih spesifik lagi data yang tersimpan di situ. Kalau data warehouse itu mungkin masih tercampur di sini, kalau kita pandang satu perusahaan ada data penjualan, data pembelian, data apa namanya, data pelanggan, data apa dan seterusnya. Sedangkan di data mart itu udah spesifik, katakanlah khusus untuk menganalisa data penjualan gitu ya. Jadi dipilah-pilah lagi sehingga disebut data mart. Nah, tujuan dari gudang data adalah untuk mengatur banyak data yang sudah stabil untuk kemudian dianalisis dan penampilan. Maksudnya sudah stabil data itu, kalau data harian penjualan kan terus berkembang. Nah, biasanya kalau yang dianggap sudah data tahunan, data semester, data ataupun quarter, dan biasanya itu sudah dianggap sudah stabil. Nah, itu yang diambil, yang akan diolah atau disimpan jadi data warehouse. Dan basis data tradisional atau operasional dan fasilitasi pengolahan data dan pemrosesan transaksi. Mereka memiliki dua keterbatasan untuk analisa data dan mendukung keputusan. Jadi pertama, kenapa basis data tradisional ini tidak apa namanya masih punya keterbatasan, yaitu berkaitan dengan ini ya, untuk pengambilan keputusan belum tentu saja itu ya sesuai kalau diambil basis data tradisional. Tentu saja yang kita bicarakan sini adalah data warehouse yang sudah terintegrasi ya. Jadi di sini dalam performansi berorientasi pada transaksi. Jadi database tradisional itu biasanya dalam hal performansi ini karena hanya berorientasi pada transaksi, yaitu insert data, update, move, ya. Nah, itu biasanya. Nah, kemudian tidak dioptimalkan untuk analisis data yang kompleks. Nah, biasanya tidak menyimpan data historis atau data sejarah data. Nah, kemudian itulah salah satu berkaitan dengan performansi kelemahan dari database ini, kenapa nggak bisa digunakan untuk analisa data pendukung keputusannya, kenapa harus data warehouse, kira-kira gitu. Nah, itu berkaitan performansi. Kemudian heterogenitas. Basis data individual biasanya mengelola data dengan cara yang sangat berbeda. Bahkan dalam organisasi yang sama, belum lagi sumber data eksternal yang mungkin sangat berbeda. Jadi belum seragam data-data yang disimpan dalam database ini gitu ya. Database yang satu di lokasi yang lain bisa beda-beda itunya, padahal tujuannya sama gitu ya. Nah, itu jadi disebut heterogenitas gitu ya. Jadi belum diseragamkan. Makanya perlu data warehouse ini. Nah, semua di sana sudah diseragamkan format penulis apa namanya model pemodelannya. Seperti kalau data tanggal, ada yang mulai dari katakanlah tahun baru tanggal dan itu, atau ada yang dari biasanya dari tanggal bulan tahun, nah tergantung itu semua nanti diseragamkan di data warehouse. Oke, jadi itulah kenapa bukan data tradisional atau basis data operasional yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kenapa harus data warehouse atau gudang data? Nah, itu tadi alasannya mulai dari performansi dan heterogenitas.
Oke, ini adalah contoh analisis informasi yang dari berbagai sumber data, data database produk, database advertising ataupun dari iklan, database customer dan lain-lain. Itu semua digabung, diekstrak, dilakukan sehingga menjadi data warehouse, diintegrasi, diseragamkan. Nah, baru dari sini baru nanti ini yang istilah-istilah pengguna nanti untuk dimulai dari pertanyaan gitu ya, what is the reason? Jadi, kenapa apa alasan dari penjualan total penjualan tahun ini menurun gitu ya? Bagaimana mestinya iklan itu aktivitas itu mempengaruhi penjualan dan seterusnya. Itu dari berdasarkan fakta itu baru nanti dicarilah dari data warehouse itu, diolahlah, dianalisa sehingga jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini bisa terjawab, tentu saja dengan menggunakan model metode ataupun tools-tools yang sesuai gitu ya, apakah menggunakan statistik ataupun data mining ataupun olah dan seterusnya, sehingga terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pengguna ini. Oke, ini alat analisis tool, tools-tools, analisis tools yang digunakan dalam bisnis intelijen, mulai dari pelaporan deskriptif, yaitu laporan formatur struktur dan tetap berdasarkan pertanyaan sederhana dan langsung, biasanya melibatkan analisis deskriptif sederhana, kemudian seperti menghitung, menyortir, memfilter, mengelompokkan, kemudian ada OLAP, Online Analytical Processing, atau Processing Analytics Online, aplikasi analisis dan pelaporan multidimensi untuk data agregat, bagus untuk menemukan detail dari sejumlah data besar. Nah, kemudian analisis bisnis atau BA adalah praktik eksplorasi metodis dan berulang dari berbagai data organisasi dengan penekanan pada analisis statistik. Baru penambangan data atau data mining, yaitu teknik penambangan data dalam perpaduan antara statistik dan matematik serta kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin gitu ya. Mesin pembelajaran mesin, machine learning gitu ya. Jadi inilah tools-tools yang digunakan dalam BI untuk menemukan informasi ataupun dalam pelaporan gitu ya. Oke, ini data visualisasi. Nah, ini yang disebut dengan dashboard gitu ya. Ataupun penampilan data ini untuk pelaporan biasanya itu, bukan dashboard ya. Nah, seperti bagaimana data-data statistik ditampilkan, ada model bar dan ataupun grafik atau sebaran data dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ini secara ringkas sistem BI itu bekerja seperti ini. Mulai dari data penyimpanan dan manajemen, presentasi, baru analisa di sini, presentasi, report, informasi, pada spot, scorecard, baru nanti manajemen dan pengiriman gitu ya, data, seterusnya, baru performance analysis, dan seterusnya. Oke. Tipe level dari dashboard, nah ini data bot ini, nah ini yang istilah data bot itu memonitoring ya, operasional real time view of important data. Jadi kalau kita bicara dashboard gitu ya, adalah untuk memonitor secara real indikator-indikator dari performansi. Kalau kita alat tentu saja kalau di kendaraan mungkin menampilkan penunjukan bahan bakar berapa banyak lagi, kecepatan dan lain-lain. Nah, ini sama dengan hal di perusahaan. Biasanya perusahaan itu dalam tahunannya membuat target penjualan dan seterusnya, atau performansi dari manajemen dan setelah ada ukurannya semua, nah itu ditampilkan dalam kita sebut sebagai dashboard. Nah, itu nanti akan dari minggu ke minggu dipantau apakah mengikuti sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Nah, itu semua ukuran-ukuran itu ditampilkan dalam bentuk yang kita sebut sebagai dashboard ya. Jadi oke, saya kira ini. Oke, ini adalah
studi kasus gitu ya. Nah, ini Netflix dan House of Cards. Jadi ini perusahaan yang sukses sebenarnya tanpa perlu dia apa hanya menggali data gitu ya, dari data dari pelanggan, dari apa, sehingga dia menemukan apa namanya bisnis apa sebenarnya yang harus di, seperti produk apa yang harus dilemparkan ke pelanggannya. Nah, ini saya kira Anda udah kenal itu Netflix ini yang memproduksi seperti film-film ataupun dokumen apa dan lain-lain yang berkaitan dengan hiburan ya umumnya ya. Nah, oke, ini mereka sebenarnya kalau kita lihat di sini best Netflix original series-nya dari Netflix itu adalah mulai dari season ataupun season pertama adalah 13 episode yang dirilis pada tahun 2013. Bintangnya adalah Stat Kevin. Kemudian berkaitan dengan temanya adalah political drama atau thriller. Dan ini Netflix initial order. Jadi order yang dilakukan oleh Netflix ini adalah sebanyak 26 episode ya, dua musim gitu ya. Nah, minimum 4,5 juta per episode. Nah, jadi hampir 117 juta diinvestasikan dan net income dari tahun 12 itu aja net income dari apa Netflix itu adalah 17,2 M. Jadi paling banyak biayanya itu adalah untuk lisensi ya, biaya lisensi dan seterusnya. Kemudian kemudian mereka membuat make sense if national boards it have. Jadi mereka bagaimana mendapatkan untuk persoalan mereka adalah bagaimana mendapatkan new subscriber sebanyak-banyaknya ya, bagaimana menarik new subscriber ya supaya banyak penontonnya ataupun pelanggannya gitu ya. Nah, inilah jadi pertanyaannya dari begitu data ini, could they predict success in the past? Apakah mereka bisa memprediksi kesuksesannya nanti ke depan gitu ya? Nah, itulah nah, jadi yes, they could predict ya nah, success in the past. Nah, karena mereka they know lot of art. Nah, inilah kunci dari mereka, jadi mereka berkeyakinan bahwa bisa memprediksi bahwa mereka akan sukses ke depan gitu ya. Karena apa? They know a lot about subscriber. Jadi mereka tahu banyak tentang subscribernya, pelanggannya. Nah, itu data yang pingin yang mereka apa ya, perlu digali ya. Apa-apa yang di katakanlah ini poin-poin dari subscriber. Apa yang mereka tonton? What they watch? Apakah TV series atau movie atau genre yang diinginkannya seperti apa? Itu semua data yang harus digali. What you like? Apa yang Anda inginkan? Nah, di sini mereka biasanya menempatkan bintang rating ya, merating setiap tontonan gitu ya. Jadi akan ketahuan siapa yang menyukai. Pagi ngajar tuh. Lagi ngantor. Itu ada tuh apa layanan ya? Kemudian how they watch. Nah, bagaimana mereka menontonnya? Apakah di katakanlah sebagai termasuk toolsnya mungkin ya atau where they watch device apa digunakan mereka? Apakah HP, komputer atau apa dan seterusnya? Jadi ini semua informasi yang bisa digali atau bisa diadakan dari subscriber. Nah, dengan teknik-teknik tools-tools yang diambil itu mereka mengolahnya. Nah, best to week after release most watched on Netflix. Jadi dari situlah langkah sukses mereka sehingga membuat look subscriber ini menjadi apa namanya mengolah data itu sehingga meningkatkan subscriber mereka. Termasuk nanti mengolah seperti ini ya House of Cards gitu ya. Sehingga bagaimana aktor yang seperti yang diinginkan di dalam tampilan tayangan mereka dan genre seperti apa dan seterusnya itu semua bisa digali dari
Kalau Anda mungkin menggunakan itu kan setiap ada itu seperti YouTube aja ada rating-rating dan seterusnya gitu ya. Ada bintang dan apa like apanya. Nah, itu semua informasi yang bisa digunakan untuk mengetahui karakteristik dari para subscribernya atau pelanggannya gitu ya. Sehingga bisa diputuskan seperti apa tontonan yang diinginkan oleh kebanyakan subscriber, mungkin bisa jadi berdasarkan usia dan lain-lain. Jadi itu semua intinya adalah mendapatkan data. Jadi nggak perlu lagi mereka mengadakan pemasaran kalau tradisional bisnis tradisional gitu ya. Mereka dari door to door mengetok apa menyebar selebaran untuk meminta pendapat dan seterusnya, itu udah nggak laku lagi di bisnis intelijen yang sekarang ini gitu ya. Nah itu biayanya besar. Dengan ini sekarang tinggal melihat di data-data yang begitu banyak tersebar, bukan hanya data mereka aja yang bisa dilihat, bisa dari perusahaan lain yang menginginkan seperti apa yang sebenarnya yang punya data itu. Jadi intinya itu adalah salah satu bagaimana network itu bisa sukses mengetahui sumber data kita. Oke, saya kira segitu dulu. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Tidak ada, Pak. Ya, intinya itu dulu pembukaan dari bisnis intelijen itu atau cerdas bisnis. Dari situ nanti kita sudah bisa melihat seperti apa yang disebut bagaimana tools-tools yang digunakan dan tujuannya untuk apa sebenarnya. Nanti baru kita masuk meningkat ke bagaimana merancang data warehouse, apa itu ETL, extract, transport, loading, bagaimana teknik-tekniknya di sana, dan seterusnya. Baru nanti setelah UTS, kita masuk ke tools-tools yang lain, seperti data mining, statistik analisa, dan lain-lain. Ya. Ya, kalau saya nggak tahu ya, memang cuma ini ya, mahasiswanya. Oke, kalau gitu ya, saya kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.